Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Inilah suasana di siang hari di JPL Jalan Benteng Ciamis. JPL ini pada bulan Juni lalu rencananya mau ditutup. Namun atas usulan dari masyarakat sekitar dan pemerintah daerah Ciamis, rencana tersebut dibatalkan. Dan sekarang dilengkapi dengan pintu perlintasan ya, dan penjaga perlintasan. Sebelumnya tidak ada pintu perlintasan dan juga tidak ada penjaga perlintasan. Sekarang kondisi di JPL ini sudah relatif aman ya. Walaupun tidak ada sirine, tapi keamanannya sudah terjamin karena ada penjaga perlintasan dan pintu perlintasan JPL. Kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan yang akan segera melintas dari arah stasiun Ciamis. Sahabat baru saja melintas kereta api Kuto Jaya Selatan dan pintu perlintasan sudah dibuka. Sekarang kita beralih ke JPL 402. JPL 402 ini terletak di sebelah timur stasiun Bojong di daerah Bojong Menger, Cijengjing, Ciamis. Perlintasan ini resmi oleh KAI. Sudah lengkap, ada petugas, kemudian perlu pintu perlintasan dan juga ada sirinenya. Kita tunggu kereta api Argo Wilis yang akan melintas dari arah timur, dari arah kanan gambar ya. Sahabat, dengan melintasnya kereta api Argo Wilis nanti, maka berakhir pula video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.